Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pakaian adat Presiden dan Ibu Negara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun 2024 adalah pakaian adat Nusantara yang terinspirasi dari baju adat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura, baju kustim. Kerajaan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, sekaligus cikal bakal Nusantara Indonesia. Baju kustim adalah salah satu pakaian yang mempunyai kasta tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara. Istilah kustim berasal dari kata kustin yang berarti kebesaran. Baju ini dipergunakan Sultan pada saat upacara penting pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara dan pada saat upacara erau sebagai upacara terbesar dan termegah yang diselenggarakan di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.
Tari Daya Kenyah dan Tari Jepen Kutai dibawakan oleh Mawar Deong, Novia Bakmit dan Olivia Pardede dalam lagu Puspa Warni. Thank you.
persembahan tarian Natana Borneo dan lagu Puspawarni selesai. Dan selanjutnya, seperti yang telah kami janjikan di awal acara, sekarang saatnya kami berdua untuk memberikan pengumuman siapakah di antara Bapak, Ibu hadirin terhormat dan berbahagia pada pagi hari ini yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Betul sekali, buat tepuk tangan ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Luar biasa keberagaman Nusantara, kekayaan adat Indonesia bisa kita lihat dan rasakan bersama hari ini, Cesar. Ya. Bapak dan Ibu hadirnya sudah menggunakan baju adat dengan begitu cantik, begitu gagahnya. Dan pada kali ini kita akan umumkan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan predikat busana adat terbaik tahun ini. Ya, namun sebelumnya perlu kami informasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Sekretariat Presiden memilih undangan yang menggunakan pakaian atau busana daerah terbaik. Betul sekali, Cesar. Dan penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana elemen tradisional diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Serta mempertimbangkan penggunaan bahan tradisional dan modern secara efektif. Untuk itu, semoga Bapak Ibu hadirin sudah siap karena sekarang saatnya kami mengumumkan siapa sajakah nama-nama yang mendapatkan predikat pengguna busana adat terbaik, Sarah? Untuk yang pertama, Cesar dan juga hadirin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang busana adat terbaik di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama diraih oleh Ibu Dona Chandra Ginting. Lalu berikutnya diraih oleh Ibu Muawifah Yuliana. Selanjutnya, Abi Manyu Arlindito. Dan sekali lagi ingin kami ucapkan selamat untuk peraih busana terbaik diraih oleh Dona Chandra Ginting. Dan berikutnya Muawifah Yuliana. Lalu sekali lagi Bapak Abi Manyu Arlindiato, serta yang berikutnya adalah Ibu Lilis Suryani. Dan ada juga pemenang selanjutnya, Bapak Edi Sofian dan Dr. Gigi Uswatun. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh kami undang untuk berada, untuk maju, biar terlihat seperti apakah busana adat yang dikenakan. Ya. Betul sekali, Cesar. Sekali lagi kami mengundang untuk dapat berdiri dan juga maju kepada Dona Chandra Ginting, Muawifah Yuliana, Edi Sofian, Dr. Gigi Uswatun, dan juga Bapak Kanafi untuk dapat maju ke depan. Dan Bapak dan Ibu hadirin, kami berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi, baju adat yang terpilih pada tahun ini, Bapak dan Ibu, ini dinilai sekali lagi bagaimana elemen tradisional yang khas ini terus diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Dan ini pun menunjukkan kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia menggunakan pakaian adat, menggunakan pakaian daerah sebagai identitas diri, identitas bangsa. Dan mencirikan ya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bersatu. Iya, Cesar, betul-betul semangat Bhinneka Tunggal Ika kita rasakan pada pagi hingga siang hari ini. Ya, kita akan nantikan hadiah apakah yang akan segera didapat oleh mereka yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Luar biasa, ini penyerahan hadiah busana adat terbaik pertama ya, Cesar dan juga hadirin Bapak dan Ibu di Ibu Kota Nusantara. Dan ini ya Bapak dan Ibu sudah berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin, pastinya kita berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen ini, untuk bisa foto bersama, berikan apresiasi. Satu lagi,
pemenang tambahan ini ekstra ya, kejutan di hari yang tahun kemerdekaan, Ibu Lanyala Mataliti, untuk bisa maju juga bersama para pemenang. Boleh berikan tepuk tangan meriah sekali ya lagi Bapak dan Ibu, agar hadiah lengkap. Apakah ini ya? Betul sekali, dan lengkap rasanya, luar biasa, warna-warni Nusantara berada berdiri di hadapan kita semua ya Cesar. Ya. Ini semakin membuat bangga kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Ya, kita akan sama-sama segera mengetahui hadiah apakah yang kiranya akan dibawa oleh para pemenang. Coba untuk kita lihat itu pula. Berikan tepuk tangan meriah, ini dia hadiahnya. Mari kita sambut hadiah yang akan mereka dapatkan. Masing-masing mendapatkan satu unit sepeda. Pastinya ini bisa langsung sepedahan ya Cesar di ibu kota Nusantara dengan cuaca yang sejuk dan juga udara yang bersih, udara yang sehat. Ini pastinya semoga bisa betul-betul memberikan semangat baru di tahun ini, di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya Bapak dan Ibu bisa kita lihat sudah siap hadiah yang akan diberikan kepada masing-masing pemenang pada pagi hari ini. Sebagai rasa jujur kami berdua, Bapak Ibu sekalian, kami sudah berada di sini sekitar 4 hari dan sama sekali kami tidak merasakan bagaimana udara yang begitu panas, justru sejuk. Bagaimana polusi sama sekali tidak ada. Setuju, bahkan Cesar. Ini sepertinya kalau boleh diberi kesempatan, kami juga ingin naik sepeda di sini. Wah, apakah ini sedikit kisi-kisi ya untuk berikutnya? Pastinya Bapak dan Ibu nanti semoga ada kesempatan untuk betul-betul bisa bersepeda dan juga menikmati suasana ibu kota Nusantara yang begitu asri dan juga sejuk. Ya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin, boleh berikan tepuk tangan meriah. Ini dia para pemenang busana adat yang sudah berdiri dengan gagah, dengan cantiknya, dengan pemberian hadiah sepeda. Ya, dan kita saksikan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga hadir langsung memberi ucapan selamat kepada para pemenang. Boleh tepuk tangan sekali lagi, hadirin sekalian. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, buat berikan tepuk tangan meriah dan kami persilakan kepada para pemenang untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sekali lagi selamat Bapak dan Ibu, dan berikan tepuk tangan yang setinggi-tingginya untuk apresiasi busana adat terbaik tahun ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Ini sebuah apresiasi yang begitu tinggi, yang luar biasa. Bukan hanya buat kami berdua, tapi seluruh hadirin Bapak Ibu yang hadir untuk merasakan bagaimana pertama kalinya upacara 17 Agustus diadakan di dua kota. Dan dengan demikian pula, sepertinya tidak lengkap rasanya ya Cesar.